Strabur. Guys, rambutku berantakan soalnya gue habis keramas. Jadi guys, hari ini si Mimin mau dimandiin. Pertama kali seumur hidup dia ini, dia baru mau mandi nih, gue udah deg-degan. Semoga gak ada drama gitu. Ini mbaknya yang ngerjain Gizmo, dan ternyata dia bisa buat kucing juga. Jadi ya, kita coba, kita lihat. Sumpah gue ini ngeri gitu kalau si Mimin apa sih berontak ya, dia kan ada cakarnya gitu ya. Dan gue harus bantuin mbaknya lah. At least Mimin lebih tenang gitu ya kalau ada gue. Kagak dipegang langsung sama orang yang dia baru kenal. Mimin dia lagi enak-enak tidur. Gak tahu dia mau dimandiin. Yuk. Oh lala Miminnya. Mimin lagi enak bobo. Tuh dia udah mau kabur. Mau kabur tuh, mukanya udah stres. Oh my god, jantungnya deg-degan. Ayo kak. Ya, Mimin stres. Stres, wih. Mama Osi. Takut Mama si Mimin kabur entah. Mukanya, oh, saya purtong dia. Halo Mimin. Kau bisa. Voilà, c'est bien chaud. Mama Ella. Sosong bohong oleh siapa? Koko. C'est bien, Mimi. Oui. T'es tout. Ne regarde pas comme ça. Bon, je sais, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est maman. C'est pas tant bien, Mimi. 8 ans, c'est assez. Mimi, moi, je suis pour kabur. Oh, regarde ça que t'es sale, chérie. Si. C'est le pire jour. Pour Mimin. L'eau, elle n'aime pas. Elle n'osera plus jamais descendre. Elle va rester en haut toute sa vie maintenant. Non. Mamá Ela. Gracias. Sí, sí, no puede. Sí, bien. Gracias, la copé, ¿eh? Oh, mi niña. Sí, sí, me sale la confusa. Mamá. Vete, trap. Sangbón. Ara lebih bisa cumi ni. Fait des propres oreilles un jour. Tu stresses mon nom si tu veux pas. Voilà. Voilà. Guys, jadi Mimin udah selesai mandinya. Terus itu sekitar berapa menit ya jadinya? Jadi nggak ada 1 jam mandiin Mimin. Mandiinnya gampang, cuman ininya yang lama ya, apa? Ngeringinnya. Terus Mimin kan karena dia jenisnya juga bulu pendek, jadi nggak dicukur-cukur kayak gitu. Cuman kata, capek gue abis naik tangga. Cuman kata mbaknya ya, si Mimin itu lumayan oke sih dia dimandiin buat pertama kali ya. Maksudnya ada kucing yang nggak suka itu suka nyakar, terus suka ngegigit ya.
kalau nyakar itu kan mereka juga nggak bisa kontrol. Jadi ya gitulah perjuangan kita ngemandiin Mimin. Mana Mimin? Nah, tuh, jadi Mimin udah bersih, udah wangi, mukanya masih tetap muka bete mode on. Dan guys, nih gue kena waktu gue pegangin si Mimin ya, gue kena cakar di sini tuh, ya sama sini. Mama. Lah? Ah iya tuh, sama di sini tuh kena cakar juga. Karena ada bagian, karena si Mimin apa sih mau berontak kayak gitu, terus kan ngebantuin mbaknya ya, dia kan pegangin alat pengeringnya, jadi ya pas dia mau kabur keluar gitu ya. Pas dia kabur itu tuh. Jadi pas dia kabur itulah kena cakarnya ya. Tapi gue sih si Mimin nggak sengaja kayak gitu loh. Namanya kucing mau dimandiin kayak gitu ya nggak biasa gitu. Nah, Mimin tuh kucingnya pemalu. Terus dia meong-meong aja juga jarang. Kalau dia meong berarti ada sesuatu yang salah gitu. Entah makanannya kosong atau dia merasa nggak enak badan gitu. Selebihnya dia tuh nggak suka yang namanya meong-meong berisik kayak gitu. So jadi ya guys, gue rasa segitu aja buat hari ini. Pertama kali dalam sejarah seumur hidup Mimin mandi, dan gue gak yakin ya kalau bakal ada yang kedua kali mandi. OMG, karena penuh perjuangan. Oke guys, yang suka video ini jangan lupa di like dan di komen. Oke, thanks for watching, cus.